Nah, selama kabur itu apa yang kamu lakuin? Ya paling diajakin BO tuh sama temen. Diajakin BO sama ya, temen? Oh. Kadang ngejekain, kadang dia ngejekain aku gitu. Oh, jadi saling gitu, ngejeka tuh ngejokin ya? Iya. Oke, nih buat Nina ya. Kenapa kamu ngelakuin lagi dengan gue Dira. Oke, buat kalian nih yang pengen cerita-cerita sama gue, pengen gabung ke podcast gue di Muke Gile Channel, bisa langsung DM ke Instagram kita di @mukegile.channel. Nah, jangan lupa nih di like, comment, and subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya di Muke Gile Channel. Oke, kali ini kita kedatangan bintang tamu. Dia tuh pernah sedikit cerita ya, pernah kabur dari rumah ya karena masalah orang tua. Oke, kenalin dulu namanya siapa? Namaku Nina. Nina, umurnya berapa? Umurnya 15. 15 tahun. Masih muda banget ya. Oke, Nina, boleh ceritain enggak kenapa kamu bisa kabur dari rumah? Itu gara-gara apa? Kayak malas dengar bacotan orang tua aja. Malas dengar bacotan orang tua. Iya. Audio aman ya suaranya? Agak kencangan lagi dikit ya. Karena malas denger bacotan orang tua. Kenapa? Sering diomelin. Iya, sering diomelin. Masih sekolah tapi? Masih. Oh, pas kabur dari rumah orang tua nyariin enggak? Iya, nyariin. Nyariin. Tapi masih tetap sekolah tuh kamu kabur dari rumah? Masih. Enggak, pas Pas kabur enggak sekolah? Enggak. Pas pulang baru balik sekolah lagi. Oke. Apa yang ngebuat kamu sampai kabur dari rumah tuh apa sih? Sampai kamu niat, ah udah gua kabur aja dari rumah gitu. Ya sebab salah aja gitu di rumah. Sebab salah. Kayaknya salah aja di mata orang tua gitu ya. Apa yang bikin orang tua kamu ngomel mulu? Ya karena suka keluar malam, nongkrong aja sih gitu. Nongkrong gak jelas ya? Emang di lingkungan kamu itu suka nongkrong apa gimana gitu? Iya suka. Suka nongkrong. Apa ya? Kalau di pergaulan kamu tuh kayak gimana sih di tongkrongan kamu? Kayak yang bikin, yang ngebuat kamu apa ya? Lebih ke oke. Apa sih yang bikin kamu sampai kabur dari rumah tuh? Maksudnya sampai bulat tekadnya nih. Udah gua kaburnya dari rumah lah. Kepengen aja. Iya. Bawa bekal dari rumah, maksudnya kayak bawa pegangan uang atau gimana? Nggak bawa enggak? Paling 100-200 doang. 100-200 doang. Baju bawa? Bawa. Kau boleh tahu kaburnya kemana? Ke kosan temen sih. Kosan temen? Oh, ada yang nampung? Iya, ada. Oke. Nah, selama kabur itu apa yang kamu lakuin? Ya, paling diajak temen? Oh. Kadang ngejekain, kadang dia ngejekain aku gitu. Oh, jadi saling gitu. Ngejeka tuh ngejokin ya? Iya. Oke, nih buat Nina ya. Kenapa kamu ngelakuin BO? Sebelumnya kamu udah pernah ngelakuin? Pernah ngelakuin. Oke. Di mana ngelakuinnya? Di rumah dia. Di rumah, rumah dia kan kayak kadang sepi kadang rame gitu. Pacar kamu seumuran apa lebih tua? Tua. Paling beda 2 tahun, 3 tahun dan. Beda 2 tahun, 3 tahun. Kamu ada rasa penyesalan enggak sih pas diperawanin sama dia? Ada. Ada. Tapi kamu ngelakuinnya karena emang kamu suka atau karena kamu menikmati? Apa karena dipaksa? Lebih kayak masih nikmatin gitu. Nikmatin ya. Iya. Nah, ngomong
nih temen kamu yang kos itu yang nampung kamu, dia itu lebih tua dari kamu apa seumuran kamu? Lebih tua sih dari aku. Lebih tua ya, lebih berpengalaman lah besar kayak gitu. Kenapa dia bisa ngajak? Gak tau sih, emang akunya aja gitu yang mau. Oh, kamunya yang mau. Iya, biar kayak megangin, ada pegangan gitu. Ada pegangan uang lah ya. Iya. Pertama kali kamu sama dia itu? Iya. Sama dia. Bayaran pertama kali itu berapa? Jutaan sih, kan kayak masih agak rapet gitu. Oh, masih masih jarang gitu. Iya. Berapa tarifnya? Jutaan. 1 jutaan ke atas lah, satu sekitar jutaan 2 juta Oh, kamu kan ngejokiin dia juga, tapi kamu dapat duit dari situ? Dapat. Dapat lah ya. Kalau kamu dijokiin pun kamu juga ngebagi hasil ke dia, saling gitu ya. Oke. Nah, apa namanya umuran berapa aja tuh yang kamu dapetin pelanggan? Ya. Kayak 40-an ke atas sih. 40-an ke atas. Kamu ngelayanin om-om lah kan sih gitu. Oke. Nah, enakan yang muda apa yang udah agak tua sih? Menurut kamu ya? Tua sih kayaknya. Tua. Soalnya kalau dikeluarin di dalam kan kayak gak masalah gitu. Kan udah enggak bisa bikin hamil lagi. Belum gitu. Iya, tapi kan misalnya udah kafe-kafe banget kan. Oh, udah kafe-kafe banget. Tapi pakai pengaman gak sih? Pakai pengaman, aman lah ya. Iya. Kalau sama cowok kamu pakai pengaman? Enggak. Cuman di luar. Di luar ngeluarin. Iya. Seberapa penting sih? Ya bagi aku sih nggak penting-penting banget itu, cuman kayak buat nikmatin aja. Nah, kamu lebih suka nih, kamu lebih suka gaya apa nih? Di bawah. Kenapa di bawah? Ya kayak nikmatin terus kayak nggak ada capek, cuma biar dia aja gitu yang gue gitu. Pernah nggak sih dia ada customer atau apa ya, dia nuntut gitu, kamu nuntut harus cosplay kayak gini gitu. Pernah sih sekali. Pernah? Iya. Oh, ada rasa meleng kayak gitu ya. Nuntut apa tuh dia? Kayak apa sih, kayak maksa aku suruh kayak apa namanya, kayak apa sih itu, kayak di atas. Oh, di atas. Bentukannya kayak gini gitu. Oh, dia yang ngatur gitu. Iya. Ya. Oke. Nah, Nina nih ya, kamu kan masih muda banget nih, tapi masih lanjut sekolah ya? Masih. Masih udah enggak. Oh, udah enggak. Semenjak kamu pulang? Iya. Nah, yang bikin kamu pulang tuh apa? Ya, waktu itu sempat si ayah bawa polisi. Makanya pulang. Iya. Soalnya disangkanya tuh kayak temen aku yang bawa. Oh, temen kamu yang bawa. Iya. Oh, gitu. Oh, jadi gini, kamu kan kabur dari rumah. Ayah kamu nih lapor polisi. Kalau kamu tuh hilang, iya. Dibawa sama temen. Nah, terus temen kamu dicari. Iya, pengen dicari. Cuman aku langsung pulang gitu, biar kayak enggak ngerepotin. Oh, pulang biar enggak ngerepotin temen ya. Tapi kamu pas pulang tuh malah diomelin atau malah diterima lagi kayak gitu? Diterima lagi. Gak diomelin. Oke. Sampai saat ini masih ada perlakuan yang aneh-aneh gak dari orang tua kamu? Enggak sih. Enggak? Udah gak. Supaya kamu gak kabur lagi kan? Iya. Oke. Tapi orang tua kamu tahu tuh pas kamu kabur? Enggak sih. Enggak tahu. Enggak. Nah, masalahnya umurnya masih muda banget ya, masih di bawah umur lah jatuhnya kayak gitu kan. Nah, kamu masih ada hubungan sama pacar kamu yang merawanin kamu nih? Masih sampai sekarang. Iya. Kenapa? Ya nggak tahu, kayak waktu itu sempet berantem kan. Aku juga ngajak putus, cuman dia kayaknya nggak mau gitu. Oke. Nah, Nina,
ada nggak sih hal yang apa ya yang bikin kamu menyesal gitu? Ada apa tuh? Ya itu putus perawan itu. Oh, pecah perawan itu. Oke. Kenapa kamu rela gitu ngasih sepenuhnya ke dia? Emang kamu gak pikir panjang buat masa depan kamu? Kayak gitu. Gak tau, kayak tergoda aja gitu. Oh, tergoda aja sama dia. Iya. Enak sedep. Iya. Nah, Nina, kira-kira kamu masih pengen nge-BO lagi gak? Kalau misalnya diajakin sih, ya mau gitu. Mau. Uangnya buat apa aja tuh? Hasil dari kebutuhan aku aja. Kebutuhan kamu aja. Kamu udah dapat apa aja dari hasil? Kayak beli skincare. Oh, kayak beli skincare. Beli shopping lah, kasarnya kayak gitu. Iya. Temen kamu ada gak yang kayak gitu juga? Teman sekolah ya? Oh, kalau teman sekolah sih enggak. Enggak ada. Paling 1-2 orang doang. 1-2 orang. Nah, total nih udah berapa cowok yang pernah kamu cobain? Apa? Om-om? Iya. Iya, dalam seminggu tuh kan 4-3 gitu. 3-4 cowok ya. Aku lebih sering nge-JK-in sih daripada nge-jokiin daripada ini ya. Tapi hasilnya beda? Sama atau beda? Beda. Dapatnya lebih besar mana? Nge-BO? Iya, nge-BO. Daripada nge-JK-in? Iya. Nge-JK-in lewat aplikasi apa lewat sosmed? Lewat aplikasi atau lewat sosmed? Atau dari aplikasi. Mulut ke mulut aja? Aplikasi. Iya. Oke. Nah, Nina, kamu ke depannya pengen apa sih? Pengen gimana? Masih mau terus kayak gini apa enggak gitu? Kan umur kamu masih muda banget nih. Gimana? Kurang tahu sih kalau tentang itu mah. Kayak pengennya kayak gimana gitu. Kayak pengennya sih kayak lanjut sekolah, cuman kayak harapan sekolah tuh enggak ada. Kayak udah males. Udah males. Mau kamu sih pengen terus fokus sekolah lah ya. Iya. Buat kedepannya sekolah kan juga penting ya. Cuman kesini-sini udah agak males. Iya. Karena udah tau uang ya. Iya. Pengalaman terburuk kamu selama nge-BO apa? Ya itu kayak dapat omongnya tuh kayak gitu. Apa sih kayak? Kenapa? Napsuan banget. Oh, napsuan iya, banget. Jadi gitu. Kasar gitu lah iya. Ya. Oh. Tapi kamu lebih suka yang kasar apa yang biasa aja? Yang biasa aja, santai gitu. Yang santai iya. Gitu. Oke. Kamu pernah gak sih kayak kan kamu udah pernah ngerasain juga kan? Ini di saat lagi enggak nge-BO atau enggak sama cowok kamu, kamu lagi pengen nih. Hal apa yang kamu lakuin? Ya paling ngajak kayak main sama cowok gitu, main sama pacar aku. Oh, kamu ngubungin cowok kamu buat ngajakin kayak gitu. Biasanya di mana tuh kalau di rumah gitu? Dia. Di rumah dia. Enggak pernah keluar. Enggak. Oh, enggak pernah. Kalau sama om-om itu? Paling dia ya itu di hotel gitu. Di hotel atau apartel ya. Itu 1 juta bayaran kamu. Iya. Bisa lebih. Bisa. Bisa lebih. Oke. Ada tuntutan nggak dari dia? Atau dia pengen kayak gimana gitu? Enggak sih. Nggak ada. Oke. Fantasi kamu apa sih? Gimana? Fantasi yang belum kamu rasain gitu. Kayak misalnya kamu pengen apa ya? Pengen main di bathtub lah, apa main di di mobil, di balkon kayak gitu. Enggak sih. Enggak, fantasi kamu apa? Apa ya, kayak gimana sih ya? Oke, mungkin belum sampai ke situ ya. Oke, Nina, umur kamu berarti sekarang masih? 15 tahun, belum lulus SMP? Belum. Tapi udah ngerasain pengalaman yang kayak gini ya? Iya. Itu effort banget sih umur 15 tahun, maksud gue kayak lu berani banget kayak gitu.
Tapi temen lu yang lu kabur dari rumah di kawasan itu masih ngajakin nge-BO? Sering sih. Sering. Hmm. Selain nge-BO tuh ngapain aja? Ya nggak ada, cuma itu doang. Tapi kalau buat nemen-nemenin juga ada? Ada. Ada. Nemen-nemenin doang dibayar kayak gitu. Iya. Oke. Pakaian harus dituntut seksi apa enggak? Enggak sih. Enggak. Se berpakaiannya iya. Sehari-hari aja lah iya. Ya, buat pergi lah ya. Oke, Nina. Gua ada buat kalian ada pertanyaannya nih. Lanjut. Oke, lanjut aja Nina ya. Kita question ya. Tunggu. Oke, Nina, lanjut ya. Suka pagi hari apa malam hari nih? Malam. Malam, kenapa malam? Ya, kayak enak aja sih sama suasana malam. Enak aja sama suasana malam lah ya. Lebih mencekam gitu ya. Lurus atau bengkok? Lurus. Pernah dapet tamu yang bengkok? Pernah. Oke. Gak enak tuh. Di luar atau di dalam? Di luar. Kenapa? Ya, takut aja gitu. Takut ya, takut Hamidun ya. Kecil panjang apa gede bengkok? Gede banget. Gede banget. Pernah nyobain yang gede? Dapat yang gede pernah? Pernah. Menurut kamu lebih enak yang gede apa yang biasa aja? Biasa aja sih. Kenapa? Gedean ya? Juga ngap kali ya? Sakit ya. Oke. Santai atau posesif? Santai, lebih suka santai ya. Pelan lebih pasti ya. Nah, bau badan atau bau mulut? Bau mulut. Pernah dapat tamu yang bau mulut? Pernah. Yang bau badan? Enggak ada. Oke. Di atas atau di bawah? Di bawah. Pernah main di belakang? Pernah. Dari anus pernah? Oh enggak. Maksudnya gaya belakang doang ya? Oke. Kental apa encer? Kental. Oke, next. Di bibir apa di leher? Di leher. Kenapa di leher? Ya gak apa-apa, enakan di leher aja. Lebih cepet terangsang lah ya? Iya. Di isep apa di jilat? Di isep. Oke. Suka mancing apa dipancing? Suka mancing. Oke. Di mobil apa di ruang tamu? Waduh. Di ruang tamu. Iya. Kenapa? Ya gak apa-apa. Lebih luas aja ya. Di mobil ribet gitu ya. Pernah emang di mobil? Ada sih waktu itu pernah ada yang minta di mobil, cuma dia gak mau. Kenapa dia gak mau nyewa hotel apa gimana? Minta ya, di mobil? Penuh sih katanya. Oh penuh, iya. Akhirnya main tuh? Enggak jadi, cuma nyari tempat lain lagi. Oke. Tapi sama cowok kamu sampai saat ini masih ya? Masih. Dia tahu kalau kamu nge-BO? Enggak. Oh gak tahu. Enggak. Taunya main sama dia aja gitu. Iya. Dia masih sekolah juga? Masih. Oke, berarti masih sama-sama sekolah ya. Sepantaran apa enggak nih? Enggak, dia lebih tua. Oh, dia lebih tua. Berarti anak SMA? Iya. Oke. Yaudah, buat Nina makasih nih ya udah mau ngobrol di sini. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Fokus sekolah dulu yang penting. Jangan sampai putus lah rasanya kayak gitu. Karena pendidikan juga penting kan. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi lah. Oke, buat kalian nih yang mau ngobrol sama gue, bisa langsung DM ke Instagram kita di @mukegile.channel. Dan jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan nyalain lonceng notifikasinya di Mukegile Channel. Bye. Amel. Atau juga.